Luka-luka ringan saja. Saya sudah tangani semuanya. Oke. Makasih ya. Ya, ayah pulang ya. Sebentar ya. Ah, mau pulang. Sebentar. Ayah kenapa sih? Ayah
baru saja nabrak anak sekolah barusan. Ya, tunggu sebentar ya. Ayah harus tanggung jawab ya, nanti kalau dia mati bagaimana? Iya, ayah udah tanggung jawab. Nggak usah khawatir ya, udah ditangani kok ya. Sini duduk. Pak dokter, tunggu sebentar, Pak. Saya mau kesana sebentar. Oke, Pak. Itu mau kemana ya? Saya nggak tahu. Mungkin mau lihat pasien kosong. Siapa sebenarnya di sini? Kenapa Wail dengan Doni kemarin? Sakit di sini. Kita masih butuh waktu untuk mencari siapa yang bersedia untuk mendonorkan ginjal. Bapak silakan menghubungi saya. Ya, Pak, saya sholat dulu istikharah. Saya terpuji Allah. Saya akan kasih jawabannya hari ini juga, Pak. Baik, lebih cepat memang lebih baik. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Saya akan istikharah. Baik, baik. Itu ya. Iya, nanti pasti akan kita bantu ya. Thank you.
Ya Allah, hari ini aku telah menemukan seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang sedang terbaring lemah di sana, ya Allah. Ternyata pahlawan itu menunggu seseorang yang bisa membantunya. Terima kasih ya Allah, kau kirim aku untuk bisa membantunya. Ternyata kejadian-kejadian yang ku alami dari anak-anak muridku ini adalah sebuah proses untuk pendonoran ginjal ini, ya Allah. Nah, itu tadi anak yang ayah tabrak. Oh, itu ya. Iya, enggak apa-apa kan? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Pak Dika? Saya yakin, Pak, untuk mendonorkan ginjal saya. Oke, tidak masalah. Cuma tentu saja Pak Dika harus melalui beberapa tahap pemeriksaan. Nanti kita akan lihat apakah ginjalnya Pak Dika sama dengan ginjal Pak Jamil atau tidak. Begitu ya, Pak? Iya. Sekarang, Pak? Sekarang boleh. Lebih cepat, lebih baik ya, Pak? Oke, lebih cepat, lebih baik. Ayo, silahkan. Sekarang udah mendingan kan? Gimana lukanya? Alhamdulillah, kayaknya. Tapi kalau nanti kalau ada apa-apa, kamu beri saya ya? Iya Pak, udah agak mendingan. Jadi gimana? Sekolahnya udah mulai masuk lagi? Terima kasih. Oke. Saya tahu kamu itu anak yang baik. Wah, Adika ini pasti bangga punya murid seperti dia ya. Ya, sangat bangga sekali. Anak yang baik dan patuh terhadap gurunya. Mungkin juga orang tuanya. Ya kan, Adam? Terima kasih, Pak. Sudah. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih. Makasih ya. Oh iya. Baik, permisi Pak. Iya. Ayo Pak, silakan. Diminum. Ayo. Ayo Pak. Kira-kira cara apa lagi nih supaya Pak Dika bisa kapok ngajar di sini? Iya, yeah, udah banyak nih cara-cara yang kita lakuin, tapi masih aja tetap bertahan.
Buktinya dia tetap tahan pada kelakuan-kelakuan nakal kalian. Hei Akal, kamu jangan mulai lagi ya. Udah ada, jangan dibicarain lagi. Dia kan emang orangnya begitu. Ya dah, gak ada gunanya. Iya betul. Dia udah datang tuh, pakai acara ketuk pintu segala. Emangnya rumah dia apa? Yang dimiliki oleh orang itu sehingga ia rela mau memberikan ginjalnya untuk Bapak, sehingga alhamdulillah sekarang Bapak bisa sehat tanpa meminta imbalan sedikit pun dari Bapak dengan apa yang telah diberikan ginjalnya kepada Bapak. Terima kasih ya Allah. Dan terima kasih, Pak Dika, dia adalah orangnya yang sangat baik hati dan ramah, serta lembut perangainya. Sepertinya inilah hari terakhir saya ngajar di sini, karena saya mau pulang bersama Ahmad dan Yafis, ya kan? Kenapa harus pulang sih? Saya kan jauh-jauh datang dari Banjarmasin untuk ketemu kakak. Ahmad, nanti saya cerita di rumah ya. Yang jelas masih ada seorang yang paling pantas di sini. Beliau mengajar dengan keikhlasan yang luar biasa. Dia adalah Pak Jamil. Dia guru yang penuh karisma. Kenapa Kakak bilang begitu? Iya Kak, kenapa Kak? Kak, apa yang Kakak lakukan itu sudah perbuatan yang mulia. Kakak sudah memberikan kehidupan baru buat Pak Jamil. Bukan ya Fis, bukan saya. Tapi yang memberikan dia kehidupan adalah Allah Ta'ala. Saya hanya wasilah untuk Allah lah yang Maha Besar. Ya kan Ahmad? Saya bangga dengan kakak. Saya senang menjadi saudara angkat kakak. Ya,
sangat baik. Saya telah membuat Bapak kesal, marah, sehingga Bapak keluar dari sekolah ini. Saya memang salah, Pak. Maafkan saya, Pak. Saya juga, Pak. Saya banyak salah sama Bapak. Maafkan saya, Pak. Saya mohon, Pak, jangan pergi dari sekolah ini. Kami butuh guru seperti Bapak. Dari sini, Pak. Saya sangat senang dengan Bapak. Saya juga, Pak. Pak Dika. Pak Dika, saya sudah beritahu semua pada anak-anak. Maafkan saya ingkar janji untuk tidak memberitahu pada anak. Tapi saya hanya ingin anak-anak tahu pengorbanan seorang guru seperti Anda. Anda telah banyak membantu saya dan mengusahakan saya untuk tetap mengajar di sekolah ini. Pak, yang saya lakukan hanyalah bentuk kasih sayang anak-anak yang selalu ingin kehadiran guru seperti Anda. Saya tidak minta apa-apa. Yang saya inginkan hanya anak-anak bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, pintar dan cerdas seperti Anda. Hanya itu, Pak. Tidak yang lain. Pak Dika memang orang yang sangat baik. Terima kasih atas semua apa yang telah Bapak lakukan untuk saya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari kita pergi. Kamu harus tetap belajar, ya. Jadilah anak yang berprestasi. Ya, Doni? Baik.
kamu harus semangat belajar ya. Jadilah anak yang berprestasi lagi. Iya saya. Oke? Saya tahu kamu orang yang cerdas. Oke, saya harus pergi. Terima kasih semuanya. Ayo kita pergi. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Yeah, merah putih, hormat gerak. Buat semua bangsa lain tersentak, kibarkan sangsaka dengan serentak. Harumkan nama Ibu Pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu-membahu, bimbing saling membimbing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah. Satu nusa, bangsa, bahasa, dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku, Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga,
hidupku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku, aku bersumpah. Memegang erat bendera merah putihku, sing-singkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu.